bila ego tidak dipenuhi, tidak dijaga, tidak dijinakkan, hati pula tertutup, bahasa cinta tak dapat, hati tak rasa disayangi, tubuh pula lapar juga. Bila tak ada semua ni, jadilah lapar. Itu yang menyebabkan ramai pasangan lapar, trigger, tak puas hati. Anda tak puas hati, suami anda pun tak puas hati. Apakah tanda-tanda suami anda ataupun diri anda sendiri lapar? Kita akan sharekan 7 tanda anda lapar ataupun suami anda lapar. Okey, yang pertama, tanda-tanda suami anda lapar ataupun anda sendiri lapar adalah suka mengungkit-ungkit. Pasangan anda mengungkit, anda pun mengungkit. Aku dah buat macam-macam untuk engkau, kau masih tak puas hati lagi, contoh. Ataupun mungkin anda sendiri yang macam tu. Anda rasa anda dah buat itu, dah buat ini, tapi suami masih tak hargai anda. Itu tanda anda lapar. Tanda pasangan anda lapar. Dan apa nak buat yang kedua adalah membanding-banding. Biasanya bandingkan, abang ni kenapa tak macam suami orang tu, kenapa tak macam tu, orang tu suami dia macam ni, suami dia kenapa orang lain boleh, kenapa lelaki lain boleh, dia tak perlu kerja pun duduk kat rumah, semua suami dia bagi, semua tu bagi, saya kena stres kerja, contohnya kan. Kalau anda macam tu, itu tanda anda orang lapar. Tu, orang tu suka puji-puji isteri dia, romantik sangat, kenapa orang lelaki pandai cakap, kenapa lelaki aku tak bercakap langsung, membanding-bandingkan. Bila anda dan suami anda masing-masing trigger each other, iaitu suka mengajar-ngajar. Ni dia, ramai wanita juga dan lelaki adalah dia nampak suami dia salah. Dia mengajar-ngajar. Macam ni sepatutnya macam ni. Abang tak sepatutnya macam ni. Abang kan bini, abang kan lelaki, tak boleh buat macam ni. Lelaki dia ajar, dia tertrigger, dia trigger dia punya keegoan dia. Keegoan lelaki ni dia nak rasa dia ni hebat, dia rasa dia ni bagus. Ini ramai pasangan, ramai wanita mengajar suami dia tanpa sedar. So untuk pengetahuan anda, lelaki yang diajar-ajar akan rasa tak dihormati. Dan kesakitan rasa tak dihormati ni sama macam wanita rasa tak disayangi. Dan yang keempat, tanda pasangan anda lapar yang menyebabkan hadirnya orang ketiga adalah Merendahkan pasangan. Anda rasa pasangan anda tu tak cukup bagus. Anda rasa pasangan anda tu lemah. Anda rasa pasangan anda tu berdosa. Anda rasa pasangan anda tu jahat. Anda rasa pasangan anda tu ikut nafsu. Ada something kesilapan ke atau trigger dia, dia akan marah, pasangan akan marah suami dia, marah dengan cara merendah-rendahkan. Abang tak sepatutnya macam ni, abang ni terlalu ikut nafsu, macam tu. Dia merendah-rendahkan pasangan. Okay. So yang kelima, apakah tanda suami anda lapar sehingga hadirnya orang ketiga? Suami suka meninggi-ninggikan diri dia. Suami selalu cakap, engkau isteri berdosa kau, kau kena dengar cakap aku, aku suami. Ramai lelaki macam ni. Sebenarnya ramai orang berpoligami sebab distraction. Oh, aku lelaki, aku berhak kahwin. Dia meninggikan diri dia. Dia kata, aku boleh kahwin 4. Nampak tak, lelaki meninggikan diri dia. Okay. Seterusnya adalah tanda yang keenam. Bila suami anda berada dalam keadaan denial, defend. Contoh, tak ada, awak okey je. Awak tak ada salah apa-apa, awak sempurna je. Memang saya nak kahwin lain je. Ramai lelaki denial macam ni sebenarnya. Awak tak ada silap apa-apa. Sebenarnya ada something yang tak okey, tapi tak berterus terang. Sebab tak pandai nak terus terang, takut. Kalau salah cakap pandai, kan kena bambu pula. So, apakah yang terakhir adalah triggering point yang mencari tanda-tanda suami anda lapar adalah yang ketujuh. Membatu ataupun memendam rasa. Memendam rasa, diam je kan. Ataupun tengah bercakap pasal benda ni, cepat-cepat tukar topik, cepat-cepat tengok handphone, cepat-cepat nak keluar rumah, cepat-cepat nak jumpa kawan, tiba-tiba sibuk dengan bisnes, sibuk dengan anak. Bila anda rasa anda nak bercakap dengan suami, suami melarikan diri. Ataupun bila suami nak datang pada anda, anda sendiri yang nak tukar topik, anda sendiri tak selesa. Anda sendiri yang sibuk-sibukkan diri ke. Yes. Kan? Jadi, ini adalah tanda-tanda anda ataupun pasangan anda ada kelaparan sesuatu. Sebab benda tu kadang-kadang sangat memalukan. Memalukan tau sebenarnya untuk mengakui yang kita nakkan sesuatu daripada pasangan kita.